kita pahami dulu apa itu zikir. Zikir kita dah biasa lah ya. Zikir itu tempatnya di lidah atau di hati. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu zikir di lidah atau Allahu Allah, zikir di lidah. Ataupun saya diam. Hati saya sebut la ilaha Allah, Allah Allah. Zikir dalam hati. Tafakkur ni tuan-tuan pada akal kita. Jadi misalnya kalau kita zikir la ilaha illallah, apa yang nak kita tafakurkan? Kita pilihlah mana-mana satu mengenai Allah. Katalah kita pilih wujudnya. Aku ni macam percaya, macam tak percaya wujudnya Allah. Jadi kita nak kuatkan kepercayaan kita wujudnya Allah. Jadi kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan hati kita, fikiran kita itu tertumpu pada wujudnya Allah Ta'ala. Bahawa zat yang wajib al-wujud itu hanya Allah. Karena itu setengah ulama ajar kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tak ada zat yang wajib ada kecuali zat Allah. Senang yang mudah ialah kita tahlil tadi, kita ingat-ingatkan, rasa-rasakan Allah itu ada. Ha. Itu namanya tafakur. Jadi kalau seorang itu zikir, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fikiran dia pergi entah ke mana. Fikir itu, fikir ini, fikir itu, fikir ini. Walaupun dia zikir 3 jam pun, mungkin pahala dapatlah. Tapi tafakurnya tak ada. Senang saja tafakur ni tuan-tuan, tadilah apa yang kita mau. Katalah barang kita hilang. Kita yakin barang kita, kepunyaan kita hilang ni sudah ditakdirkan Allah. Dan kita yakin juga balik atau tidaknya barang yang hilang kepada kita itu pun takdir Allah. Nah, jadi kita nak kuatkan takdir Allah ni, kita bertahlil lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tumpukan fikiran, ya Allah, barang aku hilang pun qudrat iradahmu, takdirmu. Barang aku ni boleh balik pun hanya dengan takdirmu saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tafakur, tuan-tuan. Saya pernah ajarkan beberapa orang hilang barang. Saya dah pernah cerita dulu. Yang seorang tu murid saya sendiri hilang motor besar yang dia beli berapa, 70 ribu. Hilang. Dia saya awak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati awak, ya Allah, motor aku hilang ni engkau lah yang hilangkan. Dia akan balik, engkau saja yang boleh balikkan. La ilaha illallah. Kata saya, awak berzikir 3 hari 3 malam. Kalau boleh awak cuti, duduk dalam rumah. Dia buat, tuan-tuan. Satu masa, sebulan lebih lepas itu, dia turun pejabat, terperanjat motor dia ada. Inilah. Ini dinamakan zikir dan tafakur. Tapi kalau kita tahlil saja, tak ada tafakur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kurang memberi kesan. Boleh tapi kurang kesannya. Sebab yang diajarkan oleh Allah kepada kita, dicontohkan oleh Allah ulul albab tadi, dalam ayat tadi, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka ni sentiasa zikir dan tafakur. Kita ikutlah. Tak bolehlah ustaz, belajar. Kalau tak boleh, belajar. Kau tak mau belajar? Dah dengar salah lah. Saya zikir tahlil boleh, tapi tafakur ni tak boleh. Saya dulu pun sama tuan-tuan, nak buat tafakur tu susah, tak jadi-jadi. Zikir 3-4 hari pun tak jadi. Tuan guru ajar begini-begini pun tak jadi.
Pasal apa? Selagi kita tak tumpu betul zikir kita Allah saja, memang tak jadi. Tafakur kita itu akan jadi apabila Allah kurniakan kepada kita, apabila kita zikir, kita berzikir bersungguh-sungguh. Maknanya tuan-tuan, kita perlu belajar. Zikirnya perlu belajar, tafakurnya perlu belajar. Tapi apa yang saya sebutkan pada malam ini, insya-Allah ini belajarlah, buatlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita boleh tafakurkan apa saja. Katalah kita ni miskin, kita ni susah, ya? Susah hidup. Orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Susah rezeki kita. Kita berfikirlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, engkau sajalah yang bagi rezeki, engkau sajalah yang apa, menyekat rezeki aku. Engkau saja yang memberi, engkau saja yang tidak memberi. La ilaha illallah, la ilaha. Aja begitulah tuan-tuan. Itu namakan zikir dan tafakur. Bila ada zikir dan tafakur, maka ada tadzakur. Tadi orang ulul albab menyebut, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Karena mereka telah ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah yang tersirat dalam kejadiannya. Ini tadzakur. Jadi apa dia tadzakur? Tadzakur ini ialah ingat dan terbayang apa yang diingat, sehingga sehingga yang diingat tu macam nyata. Nah, ini namanya tadzakur. Katalah contohnya, ada seorang hamba Allah, dia jahat ni, dia bertobat. Bila dia bertobat tu bersungguh-sungguh, dia tobat beberapa hari, ya. Dia bagi tahu saya, dia jumpa saya menangis-nangis. Menangis betul-betul, ya. Menangis macam budak-budak, ya. Bila saya tanya kenapa menangis ni, Ustaz, Allah tunjukkan semua kejahatan saya yang kecil yang besar, satu pun tak terlindung. Kasi untunglah awak sempat bertobat. Kita tobat-tobat juga tuan-tuan, tapi kita tak nampak pun dosa kita. Ingat saja, itu ingat dosa. Ini tidak, dia ingat dosa dia dan terbayang macam mana dia tipu orang, macam mana dia minum arak, dia nampak. Ini namanya tadzakur. Ini dinamakan tadzakur. Macam setengah sahabat seolah-olah macam dia nampak neraka, nampak surga. Ini namanya tadzakur. Senang saja kalau mengikut hadis Nabi, ya. Nabi menyebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi seolah-olah melihatnya, anda akan merasa Allah sentiasa memantau diri anda. Ini tadzakurlah. Makna bila kita zikir terus, tafakur terus, Allah akan sampaikan kepada tadzakur. Maknanya kita akan disampaikan ke derajat ihsan. Termasuklah tazakurnya tuan-tuan, kalau Allah kurniakan kepada kita janji kita, semasa roh kita belum masuk ke dalam tubuh, kita pun rasa. Itu tazakur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah kamu ketika Tuhan kamu Allah mengambil benih anak Adam itu daripada tulang sulbi mereka. Lalu Allah minta mereka, roh-roh manusia itu naik saksi.
Tidakkah aku ni Tuhan kamu, wahai roh-roh manusia? Maka roh-roh manusia menjawab, bala, bahkan ya Allah, engkau lah Tuhan kami, syahidna, kami saksikan. Ya. Supaya kamu nanti di akhirat tidak bercakap, ya Allah, kami lupa ni semua, kami tak tahu pun. Ha. Jadi, kalau saya tanya, ada tak di antara kita ni yang ingatlah roh kita ni dulu dah berjanji pada Allah, bala syahidna. Roh kita ni bercakap bala syahidna. Ada di antara kita yang dah ingat tak? Mungkin tak ada. Kalau ada pun mungkin juga. Pasal apa kita tak terasa, tuan-tuan? Pasal kita tak zikir terus, tidak tafakur terus. Kalau andainya kita zikir dan tafakur terus, Allah tunjukkan ayat-ayat yang tersirat dalam semua kejadian, termasuklah yang ada dalam diri kita. Pada masa itulah kita baru rasa, pada masa itulah baru kita ingat jelas betul, rupanya roh kita ni memang dah mengaku bala syahidna. Itulah tazakur. Roh kita, pengakuan roh kita sebelum masuk dalam tubuh, kita boleh rasa, kita boleh tahu. Ini tazakur. Semua amalannya zikir dan tafakur, maka tazakur. Kalau kita ketika berzikir tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang agung kecuali Allah, maka nanti kita akan terasa keagungan Allah. Bila terasa keagungan Allah, kebesaran Allah, itulah tazakur. Ya. Begitulah seterusnya, tuan-tuan. Jadi, bila ada zikir, tafakur, maka akan menghasilkan tazakur. Ya. Sebab itulah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, macam mana hebatnya, bagaimana hebatnya kalimah la ilaha illallah itu, apabila kita amalkan, Allah terus mencurahkan berbagai kebaikan ke atas kita. Tujuan yang akhir ialah tazakur. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukuluha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Ini ayat ini, tuan-tuan, Allah menyebutkan kehebatan kalimah la ilaha illallah. Allah gambarkan kalimah la ilallah itu macam satu pokok kasajaratin tayyibatin, seperti satu pokok yang baik, yang hebat, yang menakjubkan. Asluha sabitun, akarnya tetap di bumi, teguh di bumi. Wafar'uha fisama, dahan-dahannya sampai langit. Ini maknanya la ilaha illallah itu, tuan-tuan, sekali saja kita sebut, maka dia berakar umbi di dalam hati kita, terus berhubung kepada Allah Ta'ala. Maknanya la ilaha illallah ni kabel besar kita. Kabel besar kita, orang-orang mukmin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita dah lupa, tak mau sebut ni. Tu'ti ukulaha kullahinin. Buah daripada pokok tadi akan dapat kita nikmati sepanjang masa. Bi'idni rabbiha. Maknanya, manfaat, kebaikan, hikmah daripada sebutan la ilaha illallah itu tak putus-putus. Allah tetap limpahkan, curahkan kepada zahir dan batin kita. Ya. Lalu di akhir ayat ini, wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah beri contoh teladan
beri perbandingan supaya mudah-mudahan manusia itu tazakkur. Jadi kita menyebut la ilaha illallah itu tujuannya pun la'allahum yatazakkarun. Cukup, cukup baik tuan-tuan. Berapa ayat kemudiannya pun Allah tegaskan lagi. Ini dalam surah Ibrahim. Satu dua ayat selepas ayat ini Allah tegaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu biqauli thabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah teguhkan kehidupan zahir dan batin orang-orang beriman di dunia dan di akhirat dengan la ilaha illallah. Kita boleh fikir dengan mudah tuan-tuan. Segulungan umat Nabi Muhammad Allah panggil dengan gelaran ulul albab. Inilah orang yang sentiasa berzikir dan tafakur, antaranya bertahlil, antaranya menyebut nama Allah. Tadi ayat sudah saya baca, satu ayat, dua, tiga ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu zikrullah sebanyak-banyaknya. Tumpuan kita apa dia? Zikir itu, amalan zikir itu mesti digandingkan ya dengan tafakur. Zikir itu di hati atau di lidah. Di hati zikir khafi, di lidah zikir jihar. Yang kita sebut antara lain ialah la ilaha illallah atau mana-mana nama-nama Allah Subhanahu taala seperti Allah Allah. Tafakur itu pada fikiran kita. Fikiran kita tumpukan pada satu-satu perkara yang berkaitan dengan Allah, keagungannya ke. Kalau kita cemas tentulah sifat-sifat apa itu kesempurnaannya, pertolongannya, rahmatnya, pelindungannya. Kemudian tazakur itu ialah hasil atau najidiah daripada zikir dan tafakur. Dan dengan itu maka kita nampaklah bahawa antara tujuan yang terpenting amalan zikir dan tafakur itu ialah untuk meningkatkan ilmu dan amalan kita, yang akhirnya juga meningkatkan derajat kita ke derajat apa? Ulul albab.